Oksiana. Turun Oksiana. Apa? Ya, teman biru. Kasihannya cuci itu semuanya. Bagus sih Pak. Belum. Banyak burung di sana. Kita harus berhati-hati.
lagi. Tinggal uang lancar juga. Iya, bukan ini. Tapi. Bayar kemarin ya pak, baru bisa. Karena teman-teman juga sering keluar untuk cari pendanaan yang mungkin tidak jelas apakah pendanaan lewat proposal itu ada atau tidak, sehingga ada beberapa teman-teman ini inisiatif untuk membuka jasa cuci motor untuk menggalang dana. Kita mau peringati lagi HUT kemerdekaan RI yang ke-79 tahun ini. Mungkin seperti itu kenapa tiba-tiba teman-teman buka jasa cuci motor seperti ini. Ini sistem pembayarannya seperti apa ini? Pembayarannya ini kita tidak patok sebenarnya. Ya kalau teman-teman mau lebih dari apa yang sudah disampaikan, standarnya 15.000, kalaupun memang ada yang mau lebih itu juga kita terima. Mungkin seperti itu. Sudah kapan sampai? Ini sudah terlaksana 3 hari. Ini hari ketiga. Kita harap ini bisa berlanjut. Masih ada masyarakat dari luar yang mau datang. Dan ini cukup murah sebenarnya, 15.000 per motor. Ya mungkin seperti itu. Itu per hari biasanya berapa motor Pak yang bisa? Kalau rata-ratanya itu kita biasanya sampai menjelang maghrib. Bahkan kemarin ada yang sampai sehabis salat maghrib itu perkiraan 30 motoran, 30-an motor itu yang bisa kita handle. Caranya Pak, kalau dijemput motornya itu seperti apa? Kalau dijemput tidak. Kadang masyarakat lewat Instagram yang menanyakan alamat, kita sampaikan alamat, mereka datang sendiri di sini. Ya. Berapa dana yang akan dicari? Kalau maksimal dana kita tidak pernah berpikir ke sana berapa dana akan kita ini. Yang penting kami harapkan apa yang kami rencanakan untuk kegiatan Agustusan ini itu bisa terlaksana. Ya. Lomba apa sih? Lomba masyarakat sih sebenarnya yang umum. Kadang biasa melibatkan orang tua juga. Yang biasa kami laksanakan itu rias makeup antara suami istri. Terus anak-anak yang ganti celana tanpa menggunakan tangan. Mungkin ya kalau panjat pinang ya kemungkinan juga kita laksanakan. Lomba karung yang pakai helm juga. Lari karung pakai helm. Mungkin lomba-lomba seperti itu yang kita akan laksanakan. Pak, sejauh ini dana yang sudah terkumpul itu sudah berapa? Kita belum tahu ini seberapa nih sekarang anggarannya. Kita belum hitung juga. Karena masih berjalan. Masih berjalan ini kegiatan. Tapi sempat juga bawa ke proposal ke tempat-tempat lain, Pak? Kalau proposal, ya seperti biasa. Adik-adik biasa bawa ke pertokoan, kompleks pasar, kemudian dealer-dealer kendaraan bermotor. Mungkin itu Ji yang biasanya terakhir opsi terakhir kami ya.
kami harap kontribusi dari warga setempat juga, karena kita juga melibatkan masyarakat. Ini kenapa tiba-tiba ini inisiatif cara misalnya buka jasa motor seperti itu? Apa tidak ada cara-cara lain misalnya untuk menggalang dana begitu, Pak? Satu sih sebenarnya, ini kan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya itu adalah lewat proposal. Cuma proposal itu tidak pasti ada ini anggaran apa tidak. Sehingga teman-teman inisiatif, kita buka misalnya jasa cuci motor, kita tentukan seperti ini, kalau ada lebih ya alhamdulillah, mungkin seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.